Mangga Laut pasti khas dengan seafoodnya, guys. Setelah adventure panjang yang menyenangkan, perut kami lapar banget nih, guys. Nah, pas banget nih, Seth. Udah mau tutup nih. Udah mau tutup? Iya. Waduh, kita lapar banget ini. Udah mau tutup. Abis berenang tadi saya di laut. Soalnya kokinya udah nggak ada. Ya, udah nggak ada? Iya. Gimana kalau masuk sama Marcel masak? Emangnya bisa tahu masak? Bisa. Bisa. Potong-potong bisa. Ikan udah gitu nanti kita masak sendiri, kita makan masak sendiri. Masak di dapur sendiri? Yeah. Oh, iya. Oh, boleh. Boleh. Pilih ikannya aja. Ini kan apa aja nih? Ini ada ikan kerapu. Nah, kerapu. Ini kerapu ya. Iya, kerapu. Ada sunuk gunting. Red snapper ya. Ada cumi. Cumi, iya. Iya. Ya udah deh. Ini bener nih, enggak apa-apa nih kita masak ya. Iya. Lo pilih yang mana? Gue yang mana aja deh. Gue lapar banget gue. Sama gue yang ini deh. Ya udah. Ya udah ya. Udah kru gimana nih? Gimana? Kalian lapar enggak? Lapar. Udah ikutin kita terus. My trip. My adventure. Wah, gua belum pernah nih bersihin ikan sendiri kayak gini. Rasanya asik juga ya. Yoi bro. Ikan di sini juga kelihatan fresh banget. Pasti enak banget kalau udah dibakar nanti. Sisik ikannya terlebih dahulu dikikis nih guys, baru kita bersihin bagian dalamnya. Harus kuat dong. Ini nggak tajam nih. Tajam. Nah, saat yang bagian dalam gue bersihin. Setelah dibersihin dalam ikannya, saatnya langsung direndam airan lemon nih guys. Tunggu sekitar 2 menit aja. Terus? Udah? Direndam aja dulu. Mau direndam biarin sini ya? Supaya meresap air lemonnya. Nah guys, sekarang giliran gue nih. Ci, ini buat apa nih, Ci? Gunting, buat gunting. Oh, buat gunting. Gini. Ya. Guys, ternyata buat makan ikan aja butuh perjuangan ya. Pertama kalinya buat gue bersihin ikan kayak gini nih. Sedikit ada bau amis, guys. Tapi gue harus bisa tunjukin ke kalian kalau gue bisa bersihin ikannya. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down. Tarik, nggak apa-apa. Tarik aja. Nggak apa-apa. Giginya itu. Tarik aja lagi fokus ya, papa. Tarik aja. Setelah ikannya gue udah bersihin dari sisik sampai bagian dalamnya dikeluarin, saatnya ikannya gue rendam di air lemon. Setelah sudah direndam beberapa menit, kita bisa langsung bakar nih. Eits, tapi harus diolesin dulu sama minyaknya. Balik. Iya. Pakai ini. Nah, ikan gue walaupun bersihnya agak lama, tapi bentuknya sih masih bagus, guys. Ikan gue emang udah nggak berbentuk nih kelihatannya. Tapi soal rasa, ketagihan deh lo pasti. Nah guys, ikannya bentar lagi udah selesai nih. Bentar lagi kita bisa makan nih ikannya. Udah bisa diangkat kakak. Iya. Oke, ini sebentar lagi tadi pesanannya kecap sama rica ya, Sen? Ya. Berarti mereka tunggu di dalam aja, abis ini kita bawain ke sana. Oke, my trip. My adventure. Nah, ini udah jadi nih. Nah, kru udah pada nunggu tuh kayaknya mereka lapar banget. Udah, silakan cicipin guys. Ikan siapa nih yang paling enak? Ya, pasti ikan gue dong, Sal. Vincent nanti. Oh, iya. Bumbu apa nih, Sal? Ini bumbu kecap. Yang itu bumbu rica-rica. Ini yang nasinya nih. Sebelahnya Nugi. Coba kita tanya nih sama Nugi, Asprot MTMA, dan si Eric, salah satu UPM kita. Kayaknya ikan kita mah udah pasti enak nih, Sal. Kangkung mana, Sal? Kangkung. Gimana? Boleh lah. Boleh? Boleh lah. Oke. Jeruk mana nih?
jeruk dong. Manis aja lah. Manis. Wah, mereka butuh minum kayaknya nih, Vin. Tenang, kita bakal ambil ini, guys. Apa sih yang enggak buat tim MTMA, ya enggak? Ayo dong, diminum. Itu gue capek loh bikinnya. Air yang kita buat ini isiannya adalah air kobokan sama sedikit kecap gitu, guys. Udah minum, Jang. Habis lo, kita sudah laki-laki bukan? Halo, laki-laki ini laki-laki. Alah, minum tengah. Tengahnya sampai mana nih? Ya kalau gua segini, lu segini, kalau mau nggak apa-apa kalau berdua. Wah, sweetan pertama gua menang. Waduh, sial. Gua kalah sweet yang kedua. Wah, gua kalah, guys. Gua laki, Mas. Ya udah. Gua harus minum racikan minuman ini nih, padahal ini bikinan gua sendiri. Sekarang giliran gue ini sweet sama Mas Nugi. Sama. Sial, gue kalah, guys. Jadi itu keseruan malam kita, santri. Terus besok kita masih mau lanjut lagi, kita harus istirahat dulu ya. Pokoknya masih banyak keseruan yang bakal kita kasih lihat ke kalian besok. Bye, Trip. Bye, Adventure.